Hidup bagaikan sebuah pengorbanan yang tiada akhirnya. Begitu pula yang dijalani para guru-guru SM3T di daerah terdepan bangsa ini. Mereka mengabdikan dirinya sebagai seorang pendidik yang mendidik anak-anak di pelosok negeri. Inilah sosok-sosok pendidik yang mendidik anak-anak bangsa dengan hati. Mereka melakukan semua itu dengan tulus ikhlas demi satu cita mulia mencerdaskan bangsa. Ramadhani dan Ridwan Lubis merupakan dua orang guru SM3T di perbatasan Indonesia Timur Leste. Mereka tinggal di rumah warga yang merupakan rumah bulat. Begitulah keramahan warga di batas negeri ini. Rumah bulat merupakan rumah tradisional di daratan timur. Rumah inilah yang menjadi tempat semua rutinitas dilaksanakan. Mulai dari tempat tidur, memasak. Begitu juga yang dilakukan Ramadhani dan Ridwan Lubis. Semua aktivitas sehari-hari mereka lakukan di rumah bulat. Yang menjadi kendala bagi saya sumber air. Saya harus bangun pagi-pagi untuk ambil air yang jaraknya 500 meter dari saya tempat tinggal. Itu merupakan sumber air satu-satunya, sehingga kita harus rebutan bersama siswa maupun masyarakat lainnya. Paling susah itu adalah ya masalah air. Memang dari awal sebelum kami datang ke sini kami sudah diberitahu bahwasanya ketika sampai di DTM ini kesulitan air paling utama bisa jadi mandi, bisa jadi tidak. Begitu juga dengan Khairul Hadi dan Gemilang Surya. Sehari-hari, setiap pagi itu sebelum berangkat ke sekolah, saya bersama dengan anak-anak asrama juga pergi menimba air itu, dan sekaligus di sana nanti di sumber air itu saya dengan anak-anak bersama nanti mandi di situ. Setelah itu pulang, saya membawa air untuk nantinya saya gunakan kebutuhan sehari-hari. Selain tinggal di rumah bulat, Ramadhani dan Ridwan Lubis terbiasa berbelanja di pasar yang terletak di daerah perbatasan Indonesia Timur Leste.
Pasar tersebut merupakan pasar tradisional berskala internasional. Karena warga Timur Leste juga berbelanja untuk kehidupan sehari-hari di pasar ini. Sebelum berbelanja, warga Timur Leste biasa menukarkan mata uangnya menjadi rupiah. Beginilah sosok para guru di perbatasan negeri ini, berjuang dan bertahan hidup. Mereka tinggalkan semua kemewahan yang mereka miliki demi cita-cita luhur bapa bangsa. Mereka memandirikan diri dan tinggal jauh dari orang-orang tercinta. Sebelum tugasnya, guru-guru SM3T dibekali dengan berbagai keterampilan, ditempa mentalnya, dididik karakternya agar menjadi karakter-karakter tangguh yang tidak akan pernah mengeluh, menemui rintangan di medan tugas, dan tidak akan pernah meminta pulang sebelum cita-cita luhurnya tercapai. Juga lebih banyak mengkreasikan dan memodifikasi untuk pembelajaran agar anak-anak tetap melakukan aktivitas gerak, apalagi untuk materi-materi di sini saya lebih banyak memodifikasi agar proses pembelajaran tetap berjalan sebagaimana mestinya. Begitu juga dengan Muhammad Arsad, mereka menciptakan media dan alat pembelajaran sendiri. Di dalam hal ini kita harus kreatif mungkin di dalam metode pembelajaran, bagaimana kreatif mungkin untuk menginspirasi anak-anak, memotivasi anak-anak untuk kreatif. Ya, kemarin kami sempat belajar pengaplikasian teknik cetak gigi. Selain dalam bidang akademik, guru-guru SM3T dituntut berperan aktif dalam pengembangan potensi diri siswa. Dalam hal ini, Ridwan Lubis selaku guru bimbingan konseling di SMP Negeri Nanbat terlibat aktif dalam pembinaan pramuka di sekolahnya. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, Ridwan bersama siswa dan para dewan guru di sekolahnya berhasil mengukuhkan gugus depan yang diakui secara nasional. Beliau juga yang mendorong sampai SMP Negeri Nanbat kami ini mempunyai GUDEP. Terima kasih untuk Pak Ridwan. Motivasi sampai bisa dikukuhkan pramuka di SMP Negeri Nanbat yang sudah sekian lama kami nantikan untuk pengukuhan, tetapi sampai dia datang baru dia memotivasi kami semua, memberikan masukan-masukan yang baik sehingga akhirnya GUDEP SMP Negeri Nanbat bisa dikukuhkan. Selain kreativitas yang tinggi, guru-guru SM3T dituntut harus mampu menguasai beberapa disiplin ilmu. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu. Selamat pagi semua, ku nantikan.
menantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta. Memanfaatkan media papan membuat instalasi, yang mana gambar instalasi listrik itu telah dijelaskan saat di kelas. Seorang guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Di sekolah tempat saya ditempatkan yaitu di SMP Satrap Negeri Nuan O. Dalam hal ini seperti yang dilakukan oleh Wiliandi, guru yang berlatar belakang pendidikan jasmani dan olahraga ini, di sekolahnya juga merangkap sebagai guru kesenian. Seni budaya juga dan seni musik. Di luar jam sekolah, Wiliandi memotivasi siswa dengan cara mengikuti lomba musik antar kabupaten bersama siswanya. Tapal batas ini guru-guru SM3T juga belajar banyak dari Tentara Nasional Indonesia. Mereka belajar tentang tapal batas dan perbatasan negara-negara ini dengan TNI. Dan juga TNI dalam hal ini mengayomi para guru-guru SM3T dalam menjalankan tugas.
banyak suka dan dukanya di daerah batas, bisa melihat langsung kondisi lapangannya. Silakan nanti dikembangkan ilmu yang sudah dapat di sini selama 1 tahun di tempat tugas nantinya. Kemudian kami berpesan kepada pengganti dari SM 3T, silakan berkolaborasi dengan pihak Satgas untuk memajukan kepentingan bangsa negara yang kita cintai. Kapten masyarakat, contohnya kerjasama dengan TNI di perbatasan Hominiana. Peringatan Hari Pahlawan, menggambar Tan Malaka kemarin itu sempat. Jadi kita di luar jam mengajar juga kita harus aktif juga. Di kegiatan di sini, kami juga melaksanakan banyak program-program di masyarakat. Salah satunya yang pertama kali kami lakukan adalah peringatan, upacara peringatan Hari Guru. Kami laksanakan di desa Weholo. Itu melaksanakan se kecamatan dan pelaksananya adalah kami kerjasama dengan kebersamaan yang terjalin antara tentara dan para guru-guru SM 3T di negeri di batas negeri ini berjalan dan terjalin begitu akrab, ibarat seorang orang tua dengan anak-anaknya. Mereka menjalankan ibadah bersama, makan bersama, dan tertawa bersenda gurau bersama. Laporkan. Ya. Ada pelanggaran lintas batas ini. Ya. Nanti. Silakan ambil operasi. Silakan bawa ke kantor. Minta surat-surat izin mereka. Siap, ganti. Kita apa tidak? Minum aja. Minum sudah kak. Ganti. Dalam pengabdiannya, guru-guru SM 3T banyak tinggal dengan para guru dan juga masyarakat di negeri ini. Teman-teman guru dan juga masyarakat yang menjadi tempat bernaungnya guru-guru SM 3T selama bertugas merasa ada sesuatu yang hilang dari hidup mereka, karena selama mengabdi guru-guru SM 3T berbaur, berinteraksi. Saya juga atas nama keluarga Pak David Kakak Lino, Kakak Rinto, Kakak Yuni, Beatus dan Muti, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada
Pak Ridwan, karena selama mengabdi di sini tidak hanya di sekolah saja, tetapi berulang-ulang kali duduk bersimpul kaki di rumah untuk melancarkan urusan-urusan yang dibuat di rumah. Saya juga atas nama Pak David bersama anak-anak mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Ridwan kalau memang kami sangat menyakitkan hati Pak Ridwan. Saya atas nama Bapak Ibu Guru, semua anak-anak mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Buat Pak Ridwan, tolong sampaikan permohonan maaf kami kepada keluarga, orang tua, sahabat, kenalan, dan kampus kalau memang itu kami buat salah. Diberikan hanyalah kata ucapan terima kasih atas pengabdianmu, Sang Guru. Terima kasih, Guru. Sudah berakhir, tetesan air mata pun, raut kekecewaan pun muncul dari guru-guru dan masyarakat di tempat guru-guru SMP 3T bertugas. Jangan lupakan kami ya di sini, kami di sini, anak-anak ini. Hari itu orangnya sabar.
menghidupkan apa adanya. Dia itu menyesalkan semua itu. Harus saya kedua. Masa boleh pulang? Anak sama, belajar apa kami? Terus? Ada pesan untuk Pak Ridwan? Puncak gunung di tengah-tengah.